Hai hai hai, udah makan belum? Kita lapar nih, kita mau ke Bebek Kaleo. Tapi yang buat kamu yang takut ngiler, jangan tonton video ini. Kita ke Bebek Kaleo, ini adalah restoran favorit kita karena kita suka bebeknya empuk. Terus Zahwa, Hazim, Papa, dan saya semua suka. Dan harganya juga tidak terlalu mahal. Ini Zahwa paling suka sambelnya. Sambelnya tuh pedes, saya juga paling suka sambelnya. Dulu tuh pedes banget, tapi sekarang sudah agak level pedesnya udah agak dikurangi sepertinya. Dan Zahwa aja berani ngingat sambelnya, bener-bener enak banget. Harganya juga murah. Ya kalau makan sekitar 120 sampai 150 ribu untuk bertiga. Kita akan makan di Bebek Kaleo. Kita udah nyampe di dalam restorannya. Restorannya. Itu siapa? Nah, itu makanannya. Bukan kita. Bukan. Dia pergi, guys. Bukan kita. Kok gak dapet? Tunggu ya, ini belum ada makanan. Tenang, kosong. Rasaan yang paling aku suka loh, karena udah mau setiap hari aku makan di sini. Datang. Enggak, nanti aku kubakar. Oh, ini punya Wawa nih. Wow. Wow, aku nasi uduk. Berarti tinggal minumnya ya? Iya. Wow. Ini cuma punya aku. Wow. Ini guys, ini adalah what? Sambal andalannya Bebek Kaleo. Ini enak banget. Aku tahu. Ini pedes. Pedes banget. Dan kita kalau makan tuh kalau nggak dicampur sama kecap asli pedes banget. Ini pada kecap apa tuh cabenya di sedikit dulu ini kalau nggak habis lalu ke papa besar bajunya. Banget. Mau lagi apa cabenya? Ini pakai ini. Wis berani banget ya, Wawa udah sakit perut nanti. Cabenya tuh. Jadi punya kamu ini. Tadi untuk ini siapa? Maaf. Oh, satu ekor buat bertiga. Gimana pak? Enak banget pak. Ih, Wawa nambah lagi sambalnya. Ya ampun nak. Kamu beneran Wah. Sakit perut loh. Enggak pedes gimana sih? Pedes guys, si Zahwa itu kan orang Padang aja guys. Si Hazim juga seneng tuh guys.